Siapa yang mau buka pertanyaan? Tadi ada pesanan, tadi minta dibuka yang mana kartunya? Ini. Ya. Oke. Okay. Itu pertanyaannya apa ya? Aku Bapak ini lagi sedih. Oh, lagi apa sedih. Tuh? Oh iya ya, kayak gitu sedih apa oh, iya, pertanyaannya. Oke. Okay. Walaupun kamu sudah berumah tangga, tapi aku kan masih bebas ya jalanin hobi aku. Tapi sebenarnya sebutkan 3 hal yang kamu larang banget aku lakukan sebagai istri dan ibu dari anak kamu. Hobi dia yang sebenarnya kamu agak keberatan. Yang, gitu. Yang aku larang ya? Iya, ya. Ada. Apa ya? Jangan tidur tengah jalan. Emang dia suka? Jangan makan sambil lari. gitu. Jadi gak ada lucu banget sih. Normal-normal aja sih sejauh ini dia. Dia masih melakukan hobinya, ketomboyan. Orang hobinya aja bareng gitu. Oh hobinya bareng, jadi makanya cocok ya. Oke, okay. Kalau gitu tanya kamu yang terakhir deh. Oke. Okay. Hop. Oke. Okay. Sebutin 3 hal enaknya punya suami yang cupu dan introvert. Emang aku cupu ya? Ini siapa yang nulis? Yang introvert lebih pendiam ya? Enggak juga. Iya sih lebih pendiam. Atau tepatnya dipaksa diem. Yang gitu com. Jadi sebenarnya bahagianya aku punya suami yang pendiam gitu. Tapi bukan pendiam sih sebenarnya. Dia tuh ngomong seperlunya dan sekalinya ngomong itu emang yang dia rasain, yang dia lihat. Jadi real. Kan kalau kita kan udah kebanyakan apa ya? Bumbu-bumbu kata ya. Iya bumbu-bumbu. Jadi kadang-kadang mau ngomong A kita keluarnya B C D E F G baru A gitu ya. Kalau dia langsung to the point aja kayak gitu. Ya keuntungannya aku jadi bisa tahu secara langsung apa yang dia pengen, dia rasain. Dan dia kalau komentar itu tuh langsung kayak emang bener kayak gitu. Jadi okay. Jadi masalah ada di kamu ya? Harus menilai ini ngomong apa sih sebenarnya gitu ya? Oke, okay, Mami terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Sehat-sehat, rukun terus, bahagia terus. Ya terima kasih buat Anda semua. Sudah sampai Jumat, kita ketemu lagi deh.